Tak pernah dibuat orang tu. Muffler hilang tak apa, dengan manifold hilang. Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG yo. Dan selamat hari raya guys. Ini raya ketiga dan Din Ekpai, ya Din Ekpai dia jemput kami pergi rumah dia dekat Perlis sana no. Dan memang aku sendiri pun dah lama plan nak pergi rumah dia, tapi tak lepas PKP. Dan tahun ni dia on raya ketiga, aku pun free. Dan sekarang ni aku nak pergi rumah Amir Utara sebab Amir Utara pun cuti lagi. Kami berdua je lah nak ride hari ni, nak pergi ke rumah dia naik pai. So, aku dah sampai rumah Amir Utara. Tadi aku dah pergi makan-makan kuih raya dah, main beraya rumah dia dulu. So sekarang ni lebih kurang jam 10.30. Kami akan bergerak ke rumah Din Ekpai. Kita nak cari kuih raya sana. Kuih raya Perlis macam mana, sedap ke tak sedap? Sejam lepas tu, kalau exhaust, tabung exhaust hilang tak apa geng. Ampa tengok ni, dengan manifold tinggal power pump lah. Exhaust hilang, power pump lah tinggal. Patut lah motor aku bunyi macam motor apa lagi. Aku duduk terkesal-kesal lah bunyi dia semacam tabung hilang, exhaust hilang, dengan manifold tinggal power pump dekat aku nak jalan. Mana ni geng? Aduh, tak apa. Kita cuba buat bagi jadi, tengok macam mana. Cari juga lah kedai exhaust. Apa yang ada kita sauk lah. Tak boleh nak buat apa ni. Tak boleh nak buat pilih-pilih exhaust apa. Apa yang ada kita sauk kot. Kita nak bagi sampai kot Perlis hari ni. Apa nak jadi, jadi lah. Kita cuba bagi sampai kot kat depan. So kita rest sekejap hari ni. Patutlah bunyi exhaust aku dah rupa apa dah. So ok geng, sekarang ni kami akan keluar ke Sungai Dua Bagai Jam sebab nak cari kedai motor, kedai aksesori motor lah. Nak tukar muah exhaust R15 aku ni. Aku tak tahu lah apa boleh dengar tak bunyi motor aku sekarang ni macam mana. Nampak kalau aku tarik sikit bunyi memang macam macam apa lagi. So tengok lah, tadi aku dah check dekat map. Ada kedai motor dekat belah-belah Pematang Po. So kami akan petah balik, ambil highway untuk exit Pematang Po, nak pergi tengok kedai motor tu. Aku harap ada lah sebab dah janji kan dengan Din Ekpai, kata nak main rumah dia. Kita kena buat bagi jadi juga. So ok geng, tadi aku dah pergi cari dekat 4 ke 5 biji kedai spare part lah. Banyak kedai motor tutup, lepas tu ada kedai motor spare part yang buka, tapi semua kedai motor tu tak ada exhaust motor R15 aku. So tadi Din Ekpai dah call aku, dia kata dia dah pergi beli barang masak, dia dah pergi cari pelam haru mana kan. So mau tak mau hari ni aku memang nak kena sampai Perlis juga lah, kita dah janji dengan orang kan. Tapi sekarang ni dah pukul 12.30 lah. So aku baru ada dekat sini Auto City. So aku nak kena patah balik pergi rumah aku, masuk balik exhaust standard lah. Masuk balik exhaust standard, pasang. Ui apa hal tu, apa hal tu, apa hal tu. Bagi laluan, bagi laluan. Oh bagi laluan ui. Boleh nak lalu tu, bagi laluan, bagi laluan. Oh gila-gila. Sekarang ni aku on the way balik ke rumah aku lah, nak cari exhaust standard bawah katil aku, lepas tu pasang. Lepas tu aku akan gerak ke Perlis jugalah, macam yang di plan, cuma lambat sikit lah. Apa-apa pun kita cuba yang terbaik lah. Ok, sekejap kita jumpa tengok macam mana. So ok guys, keadaan trafik lalu lintas nak menghala ke selatan sekarang ni keadaan memang slow lah. Memang jam juga lah, tapi masih bergerak juga. Aku harap kat depan tu tak ada apa-apa yang boleh blok jalan lah. Kan, aku nak sampai cepat kat rumah, nak tukar-tukar exhaust, lepas tu nak pi balik Perlis lah. Tadi kami setakat sampai dekat Sungai Dua ya, lepas tu keluar lah. Tapi keadaan trafik belah sana nampak macam okey ya. So aku harap berkekalan lah sampai saya kita nak pi Perlis kan. Aduh, macam-macam hal lah hari ni. Sejam lepas tu,
macam aku cakap tadi, tapi semua kedai semua tak ada kan. Konklusi dia, aku ngamai terpaksa balik rumah aku, cari exhaust bawah katil yang tengah berkabut eh, masuk balik exhaust standard. Sebab apa pun hari ni program plan kita nak ke, nak pergi jumpa Dek Pai, nak beraya dengan Dek Pai, tetap kena berjalan lah. Lambat atau cepat tu nak buat macam mana kan, tapi kita usaha sampai jumpa Dek Pai hari ni. Ha, so thank you meh sebab tolong aku pasang exhaust. Ha, so jom lah. Lah ni dah pukul 2. Ha, lah ni dah pukul 2. Tak tahu sampai perlis pukul berapa. So okay guys, sekarang ni aku baru refuel dekat Petronas Arau. Kami dah sampai Arau dah. So sekarang ni nak on the way ke rumah Dek Pai. Sekarang ni jam pun ngam-ngam ke 5. Tadi kami gerak lebih kurang 2 lebih. So dalam 2 jam lebih lah nak main perlis ni kan. Ni pun santai-santai lah. Motor pun tak boleh belah, tak tahu siapa. Sebab tukar exhaust pun tak, macam tak lepi lah. Tak best lah, tak best. Macam pakai exhaust open kan. So jom kali lah. Okay, meanwhile in our universe. Okay, say aku nampaknya terselamat. Ya Allah ya Tuhanku, ada sebab rupanya exhaust aku hilang hari ini. Ada sebab rupanya exhaust aku hilang ini guys. Aku balik rumah, tukang exhaust mai perlis lambat-lambat. Rupanya ada roadblock trafik tuan-tuan jambatan ni guys. Aku rasa Amir Utara sangkut dah dia punya exhaust. Aku alhamdulillah road tech lesson semua lepas, tak ada masalah. Side mirror walaupun aku tak ada dekat depan, tapi ada dekat sini satu, tapi dia tak tegak pun side mirror ni, sebab at least ada kan. Sebab at least ada satu tu pun dah kira boleh budi bicara. Tapi Amir Utara aku rasa memang tak lepas lah exhaust dia tu. Sebab aku dengar-dengar tadi dia suruh buka engine kan. So memang sangkut dah meh. Kira exhaust kena ni. Alamak, exhaust kena. Nasib baik guys, ada sebab kenapa kita tukar exhaust standard ni guys. Kita macam aku turun-turun tu ada roadblock. Takpelah. Okay guys, so kita dah sampai rumah Dek Pai. Ni macam ni nampak ni mesin jet ni. Tak dengar bunyi apa. Kita tukar mesin jet ada sebab Din. Turun-turun flyover, trafik duk buat roadblock. Ada budak tu dapat surat cinta lah. Tak sampai pada izin. Aku obak lagi kan. Kau obak lagi kan. Tak apa lah. Kau pergi. Lepas tu depan yang pegang muka je ni kan. Lepas start lah. Nak tengok. Kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari. Nasi Ignori ni buat ke apa? Ni buat. Din buat? Gila gempak. Budak ni laju lah. Budak ni laju lah. Tak ada rekod dah. Kita makan dulu. Nama kita lah dulu. Bukan. Bau nasi penuh riuk. Mantap. Kita pun nak main sini macam-macam halangan lah. Video pun sampai hari ni je. Terima kasih kepada Dek Pai sebab jemput kami main makan. Walaupun lambat. Macam-macam hai lah. Aku boleh tengok video ni macam-macam hai lah. Tapi kami sampai kat sini seperti yang dijanjikan. Kita mesti sampai ni kalau dah janji. So nanti kan kita tadi bincang-bincang projek untuk next punya plan. Tak berapa lama dah kita ada projek besar. So stay tune, subscribe channel Dek Pai, subscribe channel Amir Utara. Dan terima kasih kepada apa yang bagi sokongan. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel. Sampai jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.